Hak nombor dua ni pun Allah Ta'ala suruh malaikat heret pi masuk dalam neraka. Guna muka dia. Dua lah. Hak satu, hak jenis duduk mengaji Quran ni. Tapi niat tak betul neraka. Hak nombor dua suka derma. Sebab tu kita ni buat apa, jangan duk cerita ke orang. Dan saya memang saya tak cerita, tak tahu dah. Saya memang ikhlas. Tak payah duk cerita. Hang duk rajin sebut hang ikhlas. Tu tak ikhlas. Nak abang apa ke orang kata hang ikhlas? Betul ke tak? Nak abang apa? Nak abang apa ke orang kata hang tu ikhlas? Tak ada dah maklum memanglah. Mati tu banyak maklum bagi tau. Gelang-gelang maklum apa orang dah boleh kat lepa. Tapi maklum suka bagi bab maklum ikhlas. Tak payah duk cerita. Maklum duk habak maklum ikhlas. Tu lah maklum tak ikhlas. Habak apa orang kita bagi. Bila nak pergi main di Bukit Jalil. Ha, geng-geng Kedah ni bakat duk hantar nama. Dah pergi naik bas. Ada geng belah pokok sena tu. Mereka viral dalam WhatsApp group. Saya baca nak tergelak. JPJ tu tangkap gamak. Kita ni bila nak pergi. Nak naik bas. Pihak syarikat tu dia akan bagi. Borang. Tolong bubuh nama orang yang nak pergi tu. Sekejap bila Roblox ke JPJ tanya apa suar yang tu ya. Ketua rombongan ni pun dia ambil lah yang nak pergi tengok bola tu. Dia isi nama 40 orang. Dia isi tu, orang isi nama ikut IC. Tak ada isi nama ada gelak tu. Int bunga. Hak satu nama tu saya nak tergelak. Leh Tok Man Kelepiak. Nama tu. Leh Tok Man Kelepiak. Empat kali dia baca ada orang gelak. Leh Tok Man Kelepiak. Dia tu nama Leh lah. Soleh lah kot nama dia. Pak dia tu Tok Man Kelepiak tu. Tahu apa? Leh Tok Man Kelepiak. Allah orang kita ke bak dia gelak. Hukum gelak ni orang ulama kata. Kalau kita gelak dia suka dapat pahala. Macam Abu Hurairah. Nabi gelak dia. Abu Hurairah. Sebab Nabi jumpa dia. Dalam lengan baju dia ni. Duk kodek-kodek. Dia duk main nak kucing. Nabi mai dia ambil dia simpan. Dia tutup-tutup. Alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala masih sayang kepada saya dan tuan-tuan dia bagi kita bertemu. Walaupun dalam keadaan ramai yang telah menuju ke PWTC untuk himpunan penyatuan ummah. Saya sehari lepas kuliah nak terus ke sana lah. Pagi esok kena ada di sana tuan-tuan. Sebab mereka kata kalau tak pergi esok, nama saya digugurkan sebagai calon menteri pertahanan yang akan datang. Dia kena pergi lah. Nak ramai yang nak tolak malam ni. Hari ni tak ada pergi, hari ni kalut sikit. Dia mudah-mudahan. Walaupun dalam keadaan sibuk, kita dapat bertemu pada malam ini tuan-tuan. Ini bukti dan tanda kasihnya Allah kepada kita. Dia tetap membuka ruang kepada kita untuk bertemu di dalam taman-taman syurga di dunia yang kita berada pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sebab kedatangan kita datang pada malam ini tuan-tuan akan menjadi salah satu daripada penyebab kita dibangkitkan oleh Allah di dalam syurga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 3 petang tadi ni ada satu orang dia WhatsApp mai kat saya. Dia kata, Ustaz, saya ada dengar satu live Ustaz. Ustaz ada baca satu hadis yang Abu Hurairah duk pensan tu. Saya kata, ada ya, saya bisa baca. Dia kata, malam ni Ustaz boleh baca dak hadis tu di matin malam ni. Saya tanya, apa siapa? Dia kata, duk dengar dalam kuliah, dalam live Facebook tu tak berapa nak jelas. Dia kata, sebab ada yang live itu ni. Dia punya live tu tersangkut-sangkut. Akhirnya tak berapa nak faham jalan cerita. Atas permintaan rakan kita, sahabat kita tadi ni tuan-tuan. Malam ni saya nak baca satu hadis. Kita nak mula dulu dengan hadis belum kita baca kitab malam ni. Bagaimana satu ketika. Dalam hadis daripada daripada hadis. Yang diceritakan. Oleh Samir Al-Asbahi. Dia cerita bagaimana dia satu hari Samir ni dia pi ke Madinah Al-Munawwarah. Bila dia pi ke Madinah, dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Samir ni dia masuk pi dalam Masjid Nabawi. Dia tengok dalam Masjid Nabawi tu ada satu orang tua
bila orang tua ni masuk pi ke dalam masjid tu, orang-orang yang ada di dalam masjid tu pakat duk bangkit, pakat duk celapak, pi dekat orang tua tu. Satu orang tua, umur dia tua dah. Kita panggil orang tua, senanglah. Pakcik lah kita kata. Syamir ni kata, aku duduk dalam masjid tu. Dalam masjid Nabawi ni, aku duduk. Tiba-tiba, aku masuk pi, aku nampak satu orang tua ni, dia masuk dalam masjid tu. Orang pakat duk pi kumun, mangkit, duk pi kat orang tua tu. Cerita malam ni duk ramai-ramai tuan-tuan. Kita duk ramai-ramai malam ni, tiba-tiba masuk satu orang, pakat mangkit seorang celapak, pakat mangkit seorang celapak, pakat mangkit seorang celapak. Hai, siapa dia ni? Yang hebat sementara ni, siapa dia? Dia lagu tu. Lalu Samir ni dia tanya, dia kata ni, nak tanya sikit, orang tua ni siapa dia? Orang tua ni siapa dia? Kawan tu kata, itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan, kita duk panggil nama gelak dia, sampai nama dia betul orang tak kenal. Abdul Rahman bin Sakhar, orang tak kenal. Tanya dia Abdul Rahman bin Sakhar siapa? Tak boleh jawab. Kita kata, kenal tak Abu Hurairah? Oh, oh. Hak ni tuan-tuan, jadi yang kata nama gelak ni, orang lebih kenal daripada nama betul. Macam kita lah tuan-tuan duk kat dalam kampung. Orang main tanya, nak tanya sikit rumah Haji Osman bin Hashim tahu mana? Eh, dia kata tak ada. Ha? Dak, saya baru ni pi Mekah dengan dia ni, baru balik haji ni. Dia habang kata dia ni duduk jalan Nabi Batin Paik. Ni nak tanya ni yang kata rumah Haji Osman bin Hashim tahu mana? Kita kata tak kenal. Kawan tu membuka info kelak-kelak. Lah, mankra. Kenal, dia kata mankra. Dia perlih Kedah, Penang. Hak ni negeri yang cukup A kalau gelak orang. Cukup A. Bak gelak orang ni cukup A. Baru ni tuan-tuan, ingat tak ada bola Kedah menang dengan Perak tu? Bukan nak cerita pasal menang tu. Bila nak pergi main di Bukit Jalil, hak geng-geng Kedah ni bakal duk hantar nama, dah pergi naik bas. Ada geng belah pokok sana tau. Mereka viral dalam WhatsApp group, saya baca nak tergelak. JPJ tu tangkap gambar. Kita ni bila nak pergi, nak naik bas, pihak syarikat tu dia akan bagi borang, tolong bubuh nama orang yang nak pergi tu. Sekejap bila Roblox ke JPJ tanya, apa suar yang tu ya? Ketua rombongan ni pun dia ambil lah yang nak pergi tengok bola tu. Dia isi nama 40 orang. Dia isi tu, orang isi nama ikut IC. Dah ada isi nama ada gelak tu. Int Bunga. Hak satu nama tu saya nak tergelak. Leh Tok Man Kelepiak. Nama tu. Leh Tok Man Kelepiak. 4 kali dia baca ada Allah gelak. Leh Tok Man Kelepiak. Dia tu nama Leh lah. Soleh lah kot nama dia. Pak dia tu Tok Man Kelepiak tu dah apa? Leh Tok Man Kelepiak. Allah, orang kita ke bak dia gelak. Hukum gelak ni orang ulama kata, kalau kita gelak dia suka dapat pahala. Macam Abu Hurairah, Nabi gelak dia. Abu Hurairah sebab Nabi jumpa dia dalam lengan baju dia ni duk kodek-kodek, dia duk main nak kucing. Nabi main dia ambil, dia simpan, dia tutup. Dia duk tutup. Nabi tanya tu apa dia dalam lengan baju. Dia buka-buka keluar anak kucing. Nabi kata, hang ni memang suka dengan anak kucing lah. Lah aku bagi dekat hang gelaran lah. Bapak kepada anak kucing. Dia suka. Kita kalau gelak orang, eh hang ni no, leh kaya. Dia pun suka. Dia ingatkan orang duduk dia kaya pasal bini dia tu. Duduk jual pulut kaya. Orang panggil leh kaya ni tuan-tuan pergi gelak nama kawan tu. Eat pelak. Siapa suka tuan-tuan? Gelak nama tu Eid Pelak tak ada siapa suka. Nak gelak-gelak pergi elok-elok. Nak bubuh gelaran bubuh. Abu Hurairah ni tuan-tuan. Bila dia masuk, Samir ni tengok orang pakat duk pi dekat dia. Lepas seorang, lepas seorang, lepas seorang, lepas seorang. Orang pakat duk pi dekat Abu Hurairah ni. Samir kata ni dia peluang. Aku memang nak jumpa dengan dia. Selagi ada peluang, aku nak pergi jumpa dengan Abu Hurairah ni. Habis orang jumpa dia apa, orang pakat berunak, dia pergi dekat Abu Hurairah.
Assalamualaikum. Dia Abu Hurairah menjawab, waalaikumsalam. Ni ringkas cerita tuan-tuan. Ringkas cerita. Saya nak baca ayat yang satgi ah. Ni duk cerita satu-satu pakai tak PKR saya tadi. Waalaikumsalam. Saya nama Samir. Iya. Tuan hamba ni Abu Hurairah ke? Iya. Saya memang duk berhajat nak jumpa dengan tuan hamba ketika saya berada di Madinah ni. Iya, ada apa? Saya nak tanya tuan hamba, ada tak satu hadis Nabi yang tuan boleh cerita dekat saya, tuan dengar direct daripada Nabi? Banyaklah Abu Hurairah ni tuan-tuan. Sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi. Tuan boleh cerita dekat saya tak? Boleh. Ada tak satu hadis yang tuan dengar direct daripada Nabi yang tuan boleh cerita dekat saya? Abu Hurairah kata ada. Samir kata ceritakan. Bila Abu Hurairah nak mula cerita, dia tarik nafas dalam-dalam. Dia tarik nafas dalam-dalam. Dia lepas, dia pingsan. Samir kata, nak cerita apa ni sampai pingsan? Berat, tuan-tuan, berat. Samir dia tak gerak apa, dia dah tengok. Lepas tu Abu Hurairah pun sedak-sedak jaga-jaga bangkit. Dia lak muka apa semua, dia tengok Samir. Ada satu hadis aku nak ceritakan. Ha? Dia tarik nafas dalam-dalam. Dia lepas, pingsan pula dah kali kedua. Lagi macam tuan-tuan dia dengar hadis ni lagi ni. Tarik, tu lena, bukan pingsan, lena. Hak jenis lagu tu panggil tu tak mana apa dah. Mau cucuh, mau cucuh bola, buh lampung kong lah. Hanya ni duduk lena dalam kuliah ni. Kuliah ustaz lain nak lena-lena lah. Ni saya nak cerita pengalaman saya orang duduk lena dalam kuliah dia. Dua hari yang lepas tu mati. Banyak dah, jangan duk buat pasal. Hak tuan-tuan pun tu. Oh. Hak tu nama dia lena. Hak ni pingsan. Lepas tu dia jaga kali kedua, dia tengok kepada Samir. Samir kata, adakah hadis? Ada. Dia tarik nafas kali ketiga, dia lepas, pingsan pula dah. Nak habang apa dia Pak Long? Maklong, nak habang apa dia? Hadis yang Abu Hurairah nak habang ni, hak Nabi cerita dekat dia, benda ni berat. Ni nak habang, benda ni berat. Dia jaga-jaga kali ketiga, dia kata ada satu hadis, dia tak pingsan dah, dia cerita. Dalam hadis tu Nabi SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati taqdi baina khalqi fa kullu ummatin jathiyah. Nabi kata nanti pada hari akhirat kelak, Nabi kata hari kiamat kita bangkit ke akhirat kelak, kita semua pergi ke satu tempat, nama dia tempat tu apa dia? Padang mahsyar. Makna pada mahsyar, tempat nak berhimpun, semua dihimpun di situ. Baru ni saya pergi jumpa satu orang tua. Ha ni saya nak pergi falsafah kat tuan-tuan teka-teki. Siapa boleh jawab, boleh balik. Teka-teki ni berat sikit lah. Saya pergi Langkawi baru ni. Ada satu orang tua tu, dia tanya saya. Dia kata, nak tanya ustaz, Allah Ta'ala dia buat ni satu benda di dunia ni. Semua ada pasangan, betul ya tak? Saya kata, betul ya. Siang pasangan dia, malam. Jangan duduk tengah hari, malam. Ha. Bodoh lawat pasangan dia, cerdik. Laki pasangan dia, perempuan. Nampak? Ha, laki pasangan dia, perempuan. Jantan pasangan dia, tina. Wahabi pasangan dia, Yahudi. Tu pasangan dia, Yahudi. Saya pun tak kata-kata ke tu. Pak Long tu kata, setiap benda ni Allah Ta'ala buat pasangan dia, Ustaz. Pokok pun Ustaz tahu tak pokok. Dia ada jantan, dia ada betina. Oh, saya kata ni baru tahu. Ha! Cuma nak tanya Ustaz, kalau Ustaz masuklah hutan, Ustaz nak tahu pokok tu jantan ke betina lagu mana? Oh, aku tak dan kaji lagi ni dengan hati. Ah, Pak Long ni, hak mana berumur ni. Pak Long masuklah hutan, Pak Long nak tahu pokok tu jantan ke betina lagu mana? Dia awak keluar satu dia tak depan saya. Teka betul ambil. Saya kata kembang kot kalau perempuan dia kembang ni kalau nak dak dak. Tak betul, tak betul, tak betul.
Tu lagu mana saya kata? Dia kata nak tahu pokok tu jantan ke betina, mudah ya. Masuk pi lautan tengok pokok tu. Kalau mati pucuk jantan lah. Haram tu saya kata tuan-tuan. Dia kata mana ada betina berhenti pucuk, jantan yang berhenti pucuk dia kata. Kalau pokok tu mati pucuk, jantanlah pokok tu. Haram tu. Lepas tu baru dia kata kat saya, dia kata ustaz dalam hidup ni kena ingat walaupun betul belum tentu boleh pakai macam guntin. Betul dia kata. Tapi kerja dia memisahkan, duk kerja guntin. Biar hak jenis jarum dengan menang dia kona-kona tetapi menyatukan. Saya kata orang tua ni hebat. Orang tua ni ada falsafah. Jadi dia kata pula satu lagi falsafah, orang ni macam-macam tapi tak macam. Tentang dia faham. Tu kena hurai tu. Dia buat tajuk asing kuliah. Tajuk dia macam-macam tak semacam. Itu dia kata lagi. Makan ni dia kata jangan kira. Tapi kena kira-kira. Ini ayat orang tua. Makan jangan kira. Tapi kena kira-kira. Tentang faham? Makan jangan duk kira. Nak makan apa makan lah. Dia duk kira. Numah ni murah. Duit ada makan. Tapi kena kira-kira. Hang tu penyakit apa? Hang gaut jangan nak makan siput tu nama dia kira-kira. Makan jangan kira tapi kena kira-kira. Ha, jadi ah tu. Boleh ilmu tu satu, gunting dengan jarum tu satu, pokok jantan betina. Jadi ilmu lah tu. Balik-balik tuan-tuan. Kita duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan, dalam keadaan macam mana? Nabi kata kamu duduk kelak dalam keadaan bertekuk lutut. Nabi kata bertekuk lutut. Tuan-tuan tahu bertekuk lutut? Berdiri atas kepala lutut. Faham ke tak? Diri atas kepala lutut. Dongak kepala. Hak tu yang dikatakan oleh Nabi. Dalam saat matahari sejengkal di atas kepala. Dalam saat kamu tidak berpakaian. Kan Nabi cerita dekat Aisyah. Bangkit di akhirat kelak dalam keadaan tak ada sorak benang di badan. Bisa dengar cerita tu? Imam Sayyuti kata dua golongan yang takkan bertelanjang. Nabi, Muhammad, of course lah tak bertelanjang. Lepas tu dua golongan yang takkan bertelanjang. Nabi Ibrahim takkan bertelanjang. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim dalam hidup dia, dia suka bagi pakaian pada orang. Yang kedua yang tidak akan bertelanjang siapa dia? Kita yang ada keturunan yang hafal Quran. Ha ni, tuan-tuan main hantar anak-anak mengaji dekat tahfiz ni, tuan-tuan ingat sia-sia. Ni budak-budak mengaji mati ni, tuan-tuan ingat hantar saja. Mak bapak yang ada anak-anak yang hafal Quran, tidak akan bertelanjang di padang mahsyar. Ustaz, saya tak ada seorang pun anak saya yang hafal Quran, ustaz. Ambil lah anak angkat. Mai tanya Ustaz Yusaini ni, hak mana yang cerdik mengaji tapi duit tak ada? Ustaz, awak tak ambil bodoh? Habis duit ni. Ngapai yang tak mahu? No. Budak-budak ni belagak yang lebih hangat. Oh, pantang tanya, berapa duit lah? 30. Macam saya kena di, apa kata ni, salam dengan budak tu, apa tengok halus yang kepala apa halus. Serban tak pada kepala. Dia ada tengok budak ni lah, adik mengaji tahfiz lah. Ya. Eh, lah kepala halus dia nak sumbat masuk kot mana Quran. Aku tarah kepala besar pun ingat lupa. Nama kepala halus lagu ni. Saya tanya dia, adik apa yang berapa juzuk lah? 30. Allah. Saya ambil tangan dia cum. Ustaz dia main, saya kata tahniah lah ustaz. Budak besar ni pun dah 30 juzuk. Dia kata dah, baru apa juzuk ke 30 budak ni. Haram pun saya kata. Mosim. Lambat tanya 30 juzuk. Yang aku nak tampak lah. Oh. Buta ya aku cum tengah hang kan. Lepas tu jumpa dah tahbih dengan Duk Cahaya Angat, dia buat jawab lah. Padahal baru apa juzuk 30. Dia buat muka kering lah, 30 juzuk lah. Pak Long mai tanya lah Ustaz Yusyai ni. Ni saya nak tanya yuran seorang anak lah nak ambil lah. Berapa sebulan? Nampak yuran berapa sebulan? Ha? 350? 250? Ustaz mampu ya? Tak lah. Tak boleh 250 pun 20 ringgit sebulan tak boleh lah. Ha?
Apa ni tolong bayar? Tuan-tuan ingat 250 cukup kan nak bela leba? Kena top up luar. Saya tahulah saya buka. Saya buka 200. 200 tuan-tuan, 200. Saya ada 20 orang. Baru 4,000. Makan tengah hari pagi, tengah hari malam saja. 12,000 tak cukup dah. Tu tak kira bayar gaji guru lagi. Ni 250. Hak tak bayar, selera. Tahu, saya tanya Ustaz Yudhani, hak tak bayar yuran, selera. Dia boleh main hantar anak dia mengaji Quran. Main hantar mengaji. Haram tak bayar yuran. Ustaz tu pula duk bela anak dia. Nak tahu hak jenis tak bayar yuran ni mudah ya. Hari nak main ambil anak, dia duduk kot jauh. Hak tu jenis tak bayar yuran. Parking hari tu. Tak bisa ni lalu. Takut orang tu cekah. Eh, bila nak biar yuran kan? Ini dia. Saya tahu dah jenis kalau jumpa kita liak tu, tobat tak biar yuran. Bila main duit sakok tu, kita budak, anak-anak, dia tahu kita teruk bila lepah. Duk cari duit nak bagi lepah mengaji, bukan lepah tahu. Kita duk kali nak haram aku, duk bayar anak, ha? Dia cakap banyak. Duit sakok, apa baru ni? Kita lah tak beli dah. Produk orang kapiak memang tak beli dah. Memang tak beli lah Ustaz. Saya memang saya haram lah saya beli produk kapiak. Memang tak beli lah. Memang saya tak tak dah produk kapiak kat mulut. Lepas dia ceramah. Saya kata tu kat dia. Saya kata tu hadut isap tu rokok tu keluaran kilang mana? Kilang Haji Maknok. Hai, dia kata yang ni lain, yang ni pun lebih kurang kunut subuh lah. Nak baca, baca. Tak mau baca, sudah. Nak isak, isak lah. Tak mau isak, sudah. Dia boleh kata rokok tu macam kunut subuh. Haram tu. Nak isak, isak. Tak mau isak, sudah. 8.31. Nak ikut jam mana? 8.25 nampak lagi. Nabi kata, فَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَى بِهِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ الْقُرْآنِ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ. Nabi kata. Apa dia ustaz yang Nabi kata? Nabi sebut, bila mai dah duduk dalam keadaan macam tu tuan-tuan, berdiri di atas kepala lutut, bertekuk lutut ni, mendongak kepala ke langit, Nabi kata bila masa tu, Allah Ta'ala panggil, tiga golongan ni akan mai. Tiga golongan ni Allah Ta'ala panggil mai. Yang pertama siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia dalam dunia dulu, dia ni ada peluang untuk menghafal Quran, faham Quran. Ha, ni hampa eh? Hampa aku dengan tamah kena? Tak hafal Quran? Ha, buat Allah Muhammad tu. Ni dia, qad jama'a al-Quran. Wa rajulan fi, qutila fi sabilillah. Yang kedua, golongan yang mati di dalam perjalanan ataupun di dalam perjalanan menegakkan agama Allah. Mati dalam perjuangan. Mati dalam kerja buat Islam. وَرَجُلٌ كَثِيرٌ مَنْ. Hak ketiga, jenis harta benda banyak. Tiga golongan iman. Orang yang hafal Quran, yang faham Quran. Orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah. Yang ketiga, orang yang harta benda banyak. Tiga golongan ni menjadi golongan pertama Allah Ta'ala panggil. فَيَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَارِي. Ma yang tamah ni. Qad jama'a al-Quran ni. Allah Ta'ala tanya kepada mereka ni. Orang panggil Qari. Orang panggil Al-Hafidh. Al-Muqri. أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رُسُلِي. Allah Ta'ala kata dulu hang ni. Hang ni. Aku bagi dekat hang ni. Peluang untuk memahami Al-Quran. Hang ni. Aku bagi peluang dekat hang untuk memahami Al-Quran. Boleh duk apa Al-Quran. Orang tanya mengaji mana? Matin. Mengaji apa? Apa Al-Quran. Ah. Peluang. Adik-adik, bukan Allah Ta'ala bagi semua peluang ni ke orang. Tuan-tuan, hak duduk dalam masjid malam ni, masjid mati ni, berapa ramai kita ni yang Allah Ta'ala bagi peluang hafal Al-Quran belum? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Kita ni apa zat lupa zat, ingat ujung, kepala lupa.
ingat kepala, ekor lupa. Hari biasa, baca wal asri, pipa habis watin. Baca elok dah. Balik daripada Mekah, ya Allah. Jadi imam mayang di rumah. Cucu mengaji pasti duduk ada belakang. Pak Tok Wan dengan korban merah. Kelumuh orang kata ni Wahabi ke mana ni? Dia ambil ikan pula bubuh jatuh Arab tu. Muka lagu Arab Badawi lah. Jadi imam. Sof, sof. Kawan baru balik Mekah. Sof, rahimahullah. Dia nak ikut tu imam menjadi haram. Dia tak tahu nak sebut. Rahimahullah. Cucu kata kat tu lagu tu imam Mekah. Ha-ha. Ini import Abi Batas Paipnya ni. Minat. Dia buat Allah. Bap. Di imam baca Fatihah. Pelik perlih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik perlih betul yang dia bagi. Perlih belak-belak kot kelang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ha ni nak kata lu sunnah pun tak, Wahabi pun tak ni. Maliki yaumiddin wa dhalin amin. Kumai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana la khusr. Kumai. Illa alladhi tawad. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Cucu hadu ngaji pasti ya. Tak ada watawaw sabil hak. Mana kata? Nak ada apa tu wahang kuna wah? Hak ni kita ingat kepala, ekor lupa. Nak lupa-lupa pun tak bom jalan dengan lupa-lupa. Tuan-tuan. Cerita bak tabung ni lah tuan-tuan, nak cerita bak tabung. Ada satu kata-kata daripada seorang ni saya nak abak kat tuan-tuan ni. Kalau saya tak abak, lagu saya ni tak amanah dengan ilmu. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, dia kata ada 4 tanda. 4 perangai kalau ada dekat satu orang tu perangai ni, dia gagal untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan kenal kan Abdullah bin Abbas? Seorang sahabat yang hebat. Dia kata dia 4 perangai ni kalau dia ada dekat diri tuan-tuan, kalau ada dekat diri saya, orang ni dia gagal untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu dia kata pada dia, salah satunya, hak perangai yang dia ada ni, bila diminta untuk melakukan kebaikan, dia tak suka membantu. Ada tak perangai gitu? Ni, tabung duk berjalan ni. Tabung ni nak guna untuk apa? Maintenance pengurusan kita. Nak guna untuk pengurusan kuliah-kuliah, nak taja yuran budak-budak apa semua ni. Ni tuan-tuan, tabung tu berjalan, siapa yang dia biar tabung tu berjalan tanpa dia isi walaupun sedikit, orang ni kata Abdullah bin Abbas, dia gagal untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia gagal untuk dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 8.32 dah tuan-tuan, saya nak bagi ruang untuk azan fardu insya dulu, sekejap kita sambung balik, dipersilakan. Bila mana Allah Ta'ala tanya kepada orang tu. Hang ni Allah Ta'ala tanya. Dulu masa hidup di dunia dulu ni. Aku bagi dekat hang peluang. Peluang apa dia? Peluang untuk menghafal, memahami Al-Quran. Yang peluang ni bukan semua orang dapat. Ni adik-adik, peluang yang kamu ada. Kalian ada peluang ni. Bukan semua orang ada. Apa yang hang buat dengan peluang tersebut? Qala, dia jawab, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Ya Allah, aku ni waktu malam aku belajar, waktu pagi aku pergi mengajar Quran. Sebab apa? Sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ni, orang yang mendapat kebaikan ni lagu mana? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di kalangan kamu ni siapa dia? Orang yang menghafal Al-Quran. Yang belajar Al-Quran.
Wa 'allama, bila dia reti dia pergi mengajar orang Al-Quran. Ni adik, kamu jadi orang yang Allah tak, yang Nabi kata Allah Taala akan jadikan dia ni sebaik-baik orang. Khairukum, bukan ustaz kata. Nabi kata, khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu ni. Nabi tak kata dia ni orang kaya. Sebab tu jadi orang kaya jangan duduk belagak sangat. Aku ni duit banyak, aku dah. Nabi kata, khairukum, orang yang baik di kalangan kamu, orang yang macam mana? Man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Orang yang dia belajar Quran, dia pergi mengajar orang. Sebab tu Pak Long maklum, kalau ada anak balik daripada Mesir, apa mengaji apa, balik-balik kerja dia tak ada, dia duduk kat kampung, duduk mengajar Quran. Tak payah duduk pandang dia lekeh. Dia tu di sisi Nabi, Nabi kata dia lah orang terbaik. Ni kita balik orang tanya, ni anak hang din, hak yang nombor tiga tu dulu bukan mengaji Mesir ni? Mengaji Mesir ni. Dia tak kerja mana? Hari tu pergi minta kerja, dia tak pergi. Sebab dia bukan Wahabi. Nak jadi imam pun payah. Tak jadi Wahabi. Kan? Oh, tu lah. Kerja apa? Tak tahu. Tu dia duduk apa lah? Duduk kot kampung tu. Kau belah CO. Dia buat apa kot CO? Pergi mengajar Quran. Oh, dia duduk mengajak dekat Cik Ok. Cik Ok dengan Kok Kelang. Dua tu, mengajak Quran. Dia boleh lah kat dia. Jangan duduk rasa lelaki. Sedangkan dia tu, Nabi kata, dialah orang terbaik. Ni Allah Ta'ala tanya kat orang ni, apa yang hang buat? Dia kata, ya Allah, aku ni, waktu malam, aku pergi belajar Quran. Waktu pagi, aku mengajak Quran. Allah fayaqul Allah, bila Allah Ta'ala dengar dia, Allah Ta'ala kata pada dia, wa taqulul malaikah, malaikat pun kata pada dia, kazabta, hang pembohong, hang duk mai dekat aku, hang duk abang aku waktu malam belajar, waktu pagi aku mengajar, kazabta, hang pembohong, bal aradta an yuqal, akan tetapi hang pi buat, sebab hang nak orang duk gelak hang apa dia, hang nak orang gelak hang, fulanun qari'un, dia ni orang yang khati Quran, dia ni alim Quran, dia ni orang yang mahir dalam Al-Quran. Faqad qila zalik, dan orang pun duk kata kat hang lagu tu. Tu dia. Duk mai habaq, oh dia ni pakai hadis. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Imam Bukhari pernah dabik dada tak kata dia ni alim hadis? Tak ada. Hang tu berapa hadis apa? Apa ini? Baru an. Ha, mesti tak sah apa dah. An. Boh tengah pala belakang pang tu. An abi Hurairah. Kita pula tanya, an abi ke an abu? Ha, duk kacau betul, aku tak leh pergi dah. Abi dengan Abu, tak tahu beza siapa Abi, siapa Abu. Ha? Tanya dia, siapa hadis ni dimulakan dengan haddatsana? Dia tak mula dengan an, dia mula dengan haddatsana. Haram, tak boleh jawab pun. Pakar hadis nak tambah. Tuan-tuan tahu tak orang alim ni lagu mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak orang alim ni lagu mana? Orang alim ni bukan sebab dia duduk negara ni lama-lama. Oh, dia jago, dia ni hebat oh. Apa? Duk musik kat 14 tahun. Loh. Betul? Alimu. Duk musik 14 tahun alimu. Habang kat dia Fir'aun, bayi mampuih duk kat musik, haram tak alim pun. Lagi lama. Kaldai daripada mula hidup, bagi mampuih duk sana. Hey, dia alim, dia PhD. Bukan PhD, PhD. Alimu duk ketut. Bukan jahang. Ha, ustaz, dia duduk ketot. Nanti tengok cara dia ceramah ke jahang. Duduk ketot. Ini ada sebut, jangkar ni. Kemal dia. Hak tu bukan ukuran alim. Dah, saya tak kata-kata apa-apa. Tuan-tuan kan duduk. Lagi jahat pula tuan-tuan. Jadi dia kata kat tu. Tak ada lah. Ada yang sebut nama? Tak ada. Tuan-tuan jangan jadi serupa Melayu DAP ke dah. Saya tak kata, dia kata, saya kata. Dia
pi tuduh saya, tuan-tuan, kata dekat pejabat agama daerah Kuala Muda di bawah cengkaman DAP, saya tak kata pun. Lillah, saya tak kata. Dari mana saya kata? Ayat saya kata, sama ada saya tulis ataupun saya cakap. Wa mai rakaman yang menyatakan saya kata kat pejabat agama di bawah cengkaman DAP. Sebut mai, bila saya kata? Pergi buat laporan, hak kata Melayu DAP ni. China DAP tak buat laporan kat saya. India DAP tak buat laporan kat saya. Melayu DAP buat laporan kat saya. Bangga pula saya sebagai pimpinan DAP Kedah. Hoi! Duduk dalam parti komenis pun bangga. Duduk sama puak-puak kepi harbi pun bangga. Tuan-tuan, ada orang dia kasar ambil saya tak sampai tahap tu lah. Tuan-tuan nak tahu dia kata apa? Ada ustaz-ustaz bila sebut DAP, dia panggil laknatullah. Saya tak sampai tahap tu. Dan saya pun tak nak kata gitu walaupun saya setuju. Saya setuju. Ni tuan-tuan, orang yang alim ni lagu mana Pak Long? Hak kata orang alim ni lagu mana Pak Long? Dia mengaji dan dia beramal dengan apa yang dia mengaji. Tu ukuran orang alim. Jangan tuan-tuan. Ngaji tak ada ah, nak kata pergi Mesir apa tak ada ah. Tuan duk ngaji nak ikut kuliah-kuliah aku tu lah. Aku duk pergi mati nak lah, dia kata nak pergi mana lagi. Kok negeri kami nak mengaji tempat lain takut terkona. Matin Taman Jali, Taman Jali Matin, Matin Taman Jali, Taman Jali Matin. Mati pun kau celah tu tak rambut dia mati. Dia nak pergi nak Taman Jali. Tu itu Matin. Main mengaji ni Matin. Oh maklum mengaji tip, mengaji tak eh, tak mana main mengajak mengaji. Oh maklum tak ada pun pergi mesek-mesek. Allah, pergi dahulu kali pergi tengok piramid dah lah kami mengaji. Dia tengok piramid, ziarah Fir'aun. Ta'asuf. Kan, pergi duk tanya ustaz, tak mana Fir'aun? Dia tanam, tak mana Fir'aun? Dia pergi tanam piramid, tak ni Fir'aun lah. Tak yang maklum duk kalut tanya Fir'aun nak buat apa? Nak, nak dekah patihah kat dia. La ilaha illallah. Aduh tuan-tuan. Dia tak apa nak hati. Ngaji Quran dah. Ada pi umrah dengan saya 3 tahun lepas. Saya tengok dalam beg dia maklum tu. Tiap kali balik mayang dari Padang Menjadi Haram, ada plastik burger dalam beg telekung dia tu. Ada yang plastik burger. Pi balik ada, pi balik ada. Lah kali dia impun tebal kau. Saya tanya maklum duk impun siapa? Dia kata ni nak bang kepada ustaz. Teruk Arab ni lah ustaz. Oh ya Quran tau kata. Saya kata mana ada tu? Maklum eh tu tulisan Arab bukan ayat Quran. Tu tulisan Arab. Kan plastik burger tu tulis Al-Bait. Dia kata tulisan Al-Quran. Tu maklum pun nak kutip ni pambil yang mayang lah ustaz. Oh nak kutip. Ni apa dia pula eh? Ustaz Usam tolong tutup DAP kakau malam ini. Jangan biar kat lepa kena pelingkuk. Hantam Wahabi sama insya-Allah, insya-Allah. Tunggu Ustaz tak sampai. Tak sampai ni ada ni, ni ada ni hadis-hadis DAP ada, tunggu Ustaz lah. Ke apa dah? 8:45. Dah 15 minit lagi sekejap sini kata. Tuan-tuan lah sekejap ada i'lan ni, i'lan. I'lan pun main surat merah bahaya. Tuan-tuan. Memang peringatan betul ya, ni. Kira kalau elektrik 2 hari ya, ni kena cabut ni. Tak payah. Memang kau lah. Sambung. Pak Long. Allah Ta'ala kata kadabta. Hampa mohong. Mai duk tengok dengan hafal Quran. Mai duk tengok dengan duduk. Hebat nampak dengan duk beramal dengan Quran. Tetapi rupanya niat dia tu kona. Dia pergi mengaji Quran, dia hafal Quran, dia nak suruh orang panggil dia alim Quran. Hei, tak boleh Pak Long. Hey. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala arah kepada malaikat.
pi bawa dia ni fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar, heret dia guna muka pi lempak masuk dalam api neraka. Zahir nampak orang ni hebat dapat Quran. Zahir nampak dia ni hebat mengaji Quran. Tetapi Allah Ta'ala tahu, ya'lamullah, apa yang tersemat dalam hati dia, Allah Ta'ala tahu. Orang ni, dia ni duk cari hala ke dunia, ke gelema belakang. Jaga. Ni adik-adik, aduk mengaji Al-Quran. Kita mengaji agama ni, bukan nak ligan populariti. Nak apa? Jangan. Lah ni tuan-tuan masalah. Tuan-tuan cuba tengok akhir zaman. Puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, dia swing sikit ya. Swing apa dia? Nak jadi selebriti. Ustaz pun duk kalut nak jadi selebriti. Ni akhir zaman. Masuk pertandingan tu, masuk pertandingan ni. Sebab apa? Nak glamour. Kita mengaji agama ni bukan nak glamour. Nak sampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia mula buat reality, program reality TV. Sebab apa? Nak bagi popular. Ilmu haram tak ada pun. Keluar daripada TV, orang panggil gelaran-gelaran-gelaran tu, mula duk demand. Nak main ceramah 2,000, nak main ceramah 3,000. Tak betul ya tuan-tuan. Ni nak bersangat adik-adik. Jangan duk gila nak jadi selebriti sangat. Kalau Allah Ta'ala nak angkat bagi orang kenal kita, angkatlah. Jangan duk merak buih ingat. Biman mula pelik orang nak ambil gambar dengan kita semua. Lidah dah pendek bercakap. Payah nak pergi mana tu? Payah-payah sebab orang nak ambil gemak semua. Nak main ceramah, letak 2-3 ribu, tak ramai mana sangat hang hebat. Jaya abang mesti saya benci dengan utak-utak je ni. Main ceramah awak tak ramai mana, kan ceramah sedap. Betul tak? Pegang prinsip saya senang, bagi ambil tak pergi tunggu. Kalau apa, jangan diminta. Duk tengok, duk keliti, cari duk, tak jumpa. Tanya benda hari, duit minyak tak pergi kot. Tuan-tuan, mungkin anda faham ambil lah. Kan ustaz tu main. Tuan-tuan ingat, kereta ustaz pakai ayat Yasin malam Jumaat. Bawa tu ambil baca Yasin malam Jumaat, tuang berjalan. Sebab tuan-tuan ingat, ustaz main ceramah naik borong. Kenapa minyak? Kan tuan-tuan tak kerti betul tak? Kita bukan bodoh, belum. Kita bagi juga, eh. Ni sampai melampau. Nak main ceramah, letak main 3-4 ribu, tak kan mana sangat. Tahan sedap ceramah. Mai haram ilmu apa pun tak ada. Mai duk cerita masuk TV sana, kawan orang kaya sini. Tak tahu, tak ada apa. Dan kita bukannya ada ilmu sangat, tapi tak letak harga, padan faham lah. Aku bukan hebat tak mana. Mai nak pergi beramai lah. Ni betul niat, aduk ngaji ni. Betul niat. Paduk, jangan aduk niat nak jadi glamour-glamour apa jangan. Ngaji ni habis, tak ada apa tuan-tuan. Haba'an mansura amalan ni jadi macam debu berterbangan. Allah Ta'ala buat main pula yang kedua. Siapa dia yang Allah Ta'ala buat main yang kedua? Allah Ta'ala buat main pula orang yang banyak kata benda. Allah Ta'ala tanya. Wa yuqalu li sahibil mal, madha amilta fima ataituka bih? Yang banyak kata benda. Duit kupang banyak. Dulu atas dunia ni aku bagi hang ni kaya. Kata benda banyak. Gaji besar. Meniaga jadi apa? Hang guna kok mana kekayaan tu? Cuba habak mereka aku, hang guna kok mana kekayaan tu, guna kok mana? Ada di kalangan kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat dia lebih harta benda. Niaga jadi elok, tanam harum manis pun elok, buah tu harum dengan manis. Ni nama harum manis, harum benak manis pun nak. Tanya dia mana dia harum manis, dia kata pokok. Buah tak harum, haram tak manis. Tuan-tuan, ada. Jangan duduk naik orang. Biar ni jadi elok. Tanya dia, kata benda ni jadi kot mana? Han buat kot mana kata benda ni? Qala, kuntu asilur rahima wa atasaddaqu bih. Ya Allah, kata benda ni aku guna tolong adik-beradik yang susah. Petus zakah kat orang. Ha, sembang. Mati tu aku bagi banyak, ya Allah. Pantang ada apa semua aku bagi, ya Allah. Alhamdulillah lah kalau aku tu. Ni tanya kata benda kot mana? Bagi gaklah, bak nak glamour. Fayaqulullah, Allah Ta'ala bila dengar dia jawab lagu tu, kazabta, hampa mohong.
wa taqulul malaika, malaikat pun kata kadzabta, bohong. Bal aratta an yuqala fulanun jawadun syakhiyun faqad qila dhalik. Tapi yang dia duk pergi sedekah tu, dia nak orang gelak dia. Dia ni seorang dermawan, dia ni suka derma. Melayu ni dia kalau lebih dia letak belakang wan tu lebih lah. Kata dia ni ada kata tapi banyak nak mampu. Nama dia hartawan, wan belakang. Dia ni ada ilmu banyak nak mampu, ilmuan. Nampak tak? Dia ni apa dia? Dia ni kaya gila-gila, jutawan. Ha, apa lagi? Dia ni lawa, perempuan ni lawa. Nama dia? Ha? Rupawan tak, Rosita Cik Wan. Ha, tak saya yang lain tu tak ada lah, saya ni banyak tak tahu, tak ketahuan. Dia ni orang nak gelak. Dia hebatlah dia ni. Dia ni seorang dermawan. Kira lalu seriak. Kira nak bagi ya. Orang dia nak orang gelak dia lagu tu. Ada orang lagu ni atas dunia tuan-tuan? Ada. Dia buat apa? Dia nak nanti orang gelak dia. Dia ni lagu ni. Hak nombor dua ni pun Allah Ta'ala suruh malaikat heret pergi masuk dalam neraka. Guna muka dia. Dua lah. Hak satu, hak dia ni duduk ngaji Quran ni. Tapi niat tak betul neraka. Hak nombor dua suka derma. Sebab tu kita ni buat apa, jangan duk cerita ke orang. Dah saya memang saya tak cerita, tak tahu dah. Saya memang ikhlas. Tak payah duk cerita. Hang duk rajin sebut hang ikhlas. Tu tak ikhlas. Nak abang apa ke orang kata hang ikhlas? Betul ke tak? Nak abang apa? Nak abak wapak ke orang kata hang tu ikhlas? Tak, maklum memanglah. Matin tu banyak maklum bagi tau. Gelang-gelang maklum apa orang dah boleh kat lepa. Tapi maklum suka bagi bab maklum ikhlas. Tak payah duk cerita. Maklum duk abak maklum ikhlas. Itulah maklum tak ikhlas. Abak wapak ke orang kita bagi? Saya memang. Saya tak nak duk bagi. Tak? Dalam tabung orang duk tolak. Saya tak bagi. Saya pergi orang balik, apa, saya pergi kat tabung tu, saya bubuh duit dalam sampul, saya tulis lah. Bayar elektrik, bayar ayak, saya bubuh. Saya tak mau orang nampak. Sebab saya ikhlas. Bisa dengar tak Pak Long? Kata-kata Melayu, kata apa dia? Apa dia Ustaz? Pala bapa. Ha, tu kata-kata Melayu tu. Dia cerita apa ke orang kalau kita ikhlas tuan-tuan. Dan kalau ikhlas ni, orang buat lebih kurang pun tak bangun. Tak bangun, orang buat lebih kurang. Taklah kita lu tolong lepa banyak dah. Dulu kalau saya tak tolong sama duk kempen orang kampung tu. Tak nak boleh naik mati tu. Saya. Lah kita biasa orang tak nampak apa kita buat. Yang kata manusia teratu lah. Waktu teruk kita. Kita bukan nak cerita kat siapa. Ketih abu. Bukan nak cerita kat siapa. Tapi beza. Kita ikhlas kan. Kita heran apa. Dia ikhlas. Minta tengok. Dia orang terajar. Orang kodoh masuk dalam mulut tengah. Dia izak. Minta tengok. Cakap benda yang ni. Kalau kita ikhlas. Kita nak cerita apa-apa tuan-tuan. Bagi senak. Ni yang kata ikhlas. Mai pula yang nombor tiga. Wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah, yang mati di dalam jalan apa tu fi sabilillah. Duk buat kerja agama apa semua, duk berperang, duk berjuang. Limadha qutiltu? Allah Taala tanya dia, siapa yang mati? Yang mati lagu mana? Qala qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Aku ni ya Allah berjuang di atas jalan agama hang sampai aku syahid di sana. Mai duk abang. Tak nak kita berjuang dulu. Sampai gugur. Sampai syahid di medan perjuangan. Berjuang menegakkan agama Allah. Fayaqulullah. Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala kata pada dia. Kadzabta, pemohong. Hang pemohong. Wa taqulul malaikah. Malaikat pun kata pada dia. Kadzabta, pemohong.
bal aratta an yuqala laka fulanun jari'un faqad qila dhalik. Hang nak orang gelak hang ni seorang berani, pejuang yang hebat, dia ni tak gentar. Tu yang hang nak. Sebab apa hang berjuang? Hang nak orang gelak hang. Dia ni berani, dia ni seorang wira, dia ni seorang pejuang. Dan hang duk minta lagu tu, orang pun gelak hang lagu tu dah. Betul tak? Yang ni pun masuk ke dalam neraka, tuan-tuan. Diheret gunakan muka dia hatta ulqiya fil nar, sampai dia dilempak masuk dalam api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan daripada hadis ni, asal mukadimah ya, tapi dah jam dah jadi isi kuliah. Apa dia yang kita nak ambil pengajaran malam ni? Yang pertama, tuan-tuan, dalam kita nak buat sesuatu amalan, dalam kita nak buat sesuatu apa pun, bulatkan hati, niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia akan jadi orang yang tenang. Tuan-tuan, buat apa bulat hati kerana Allah? Sebab apa amal mengaji? Kerana Allah. Sebab apa hang tolong mereka? Kerana Allah. Sebab apa hang juang? Kerana Allah. Sebab apa hang berdakwah? Kerana Allah. Bukan kerana nak glamour, kerana nak duit, kerana tu tak mau. Kerana Allah. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita buat amalan, tamat niat betul-betul kerana Allah. Yang kedua, tolong berdoa, minta Allah Ta'ala jadikan diri kita di kalangan orang yang mukhlisin. Betul-betul ikhlas buat kerja agama. Sebab hati ni, tuan-tuan, bila bicara bab hati, inilah wilayah yang paling bermasalah dalam diri kita. Nama dia, wilayah hati. Paling masalah. Tuan-tuan nak jaga hati ni, masalah, tuan-tuan. Sebab hati ni, tempat pandangan Allah. Yang ni paling masalah. Kadang-kadang mata okey dah. Kadang-kadang telinga okey dah. Tapi mata hati dia jadi. Mulut okey dah. Mata hati dia. Wilayah paling bermasalah. Doa ke Allah, ya Allah, aku buat ibadat ni, tolong jadikan aku yang ikhlas. Yang ketiga, mohon kepada Allah, ya Allah, tolong satu benda. Apa dia? Jadikan, ya Allah, setiap amal ibadat yang aku buat diterima olehmu. Boleh, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata pada dalam surah Hud ayat 15-16, tuan-tuan balik buka. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa lahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ayat ni, tuan-tuan, dengar kasar. Bagi orang yang faham, bagi orang yang tak faham, dia boleh duduk dagu. Kalau orang yang faham, tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan pi Masjidil Haram, tuan-tuan semayang belakang tu imam, dia baca ayat Quran, dia boleh teriak. Kita tak teriak sebab tak faham. Dia ada teriak. Baklong ni duduk belakang. Teriak pula. Dia duduk kena teriak pula. Diri panjang. Habis mayang orang tanya, hang tak sihat. Dengar tu imam tu teriak, hang tak sebab. Tak. Tak sebab. Tak. Tu orang tu imam duduk teriak aku tu, hang tak sebab. Dia kata tu imam tu teriak dosa banyak. Rupa dia duduk kat belah. Habis tu Asyim, habis batas pai. Tak sebab pun. Tak apa. Tak faham. Sebab tu kita ni tak berjaya nak tadabur Quran. Mereka tak baca. Baca, baca, tak ada faham. Ayat ni Allah Ta'ala kata pada dia. Sesiapa yang niat dengan amal hanya semata-mata keduniaan. Dia buat apa? Ni macam kita baca tiga golongan tadi, tuan-tuan. Orang yang reti Quran, orang yang berjuang, orang yang kata banyak. Dia buat amalan. Dia belajar Quran, dia derma, dia berjuang. Nak apa dia? Dia nak semata-mata keduniaan. Dia pergi mengaji, dia nak orang habaq dia alim. Dia derma, dia nak habaq ke orang kata dekat dia seorang dermawan, pemurah. Dia berjuang, dia nak habaq ke orang kata dia ni berani. Dan keindahannya, dia nak kepada dunia, wazinataha, dan dia nak keindahan dunia.
maka kami akan memberi kepada mereka semua amalannya, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sedikit pun. Hang nak apa? Hang belajar, hang nak glamour, hang nak jadi seorang selebriti, hang nak jadi ustaz selebriti, ambil kan? Orang kenal tak? Orang kenal. Bila orang kenal, hang boleh buat duit dengan ceramah. Orang minta ceramah boleh. Long harga ni. Nak boleh. Tapi hang tak dapat apa di sisi Allah. Mereka itulah yang tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka. Illa an-nar. Bila hang balik pi akhirat, kata Allah, orang-orang lagu ni dia tak dapat apa. Illa an-nar, kecuali api neraka. Tuan-tuan, kalau baca hadis bab orang yang duk buat amalan kerana manusia ni, tuan-tuan, bila dia balik pergi depan Allah, Allah Ta'ala halau dia. Ni, hang duk buat apa? Dulu hang buat amalan kerana lepa. Hang pergi minta kat lepa lah. Hang pergi minta kat aku pasal apa? Sebab hang buat amalan bukan kerana aku. Hang buat amalan kerana lepa. Hang pergi cari kat lepa lah. Orang lagu ni balik sana, neraka ya maklum. Ini yang kata kena jaga hati ni, tuan-tuan. Dan gugur semua amal mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala pelihara, tidak tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita ngaji, apa yang saya sampaikan pada malam ini, ada manfaat untuk diri saya, dan ada manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sebelum saya nak tangguh, tuan-tuan, di sini pihak Matin minta saya lancarkan, iaitu wakaf tanah sekolah rendah Islam Al-Furqan. Iaitu wakaf tanah. Kita nak beli tanah, harga dia satu kaki RM10 saja. Nak wakaf ni di mana? Dekat kaunter. Kupon wakaf ada dijual di kaunter infak di pintu utama Masjid Matin tu. Lepas nak beli ni, tuan-tuan, keperluan segera untuk beli 2 relung tanah bersebelahan dengan tapak sekolah untuk pembangunan tambahan. Jadi, lepas main ni sekolah rendah Al-Furqan ni, tuan-tuan, lepas nak beli tanah. Tanah tu sebelah dengan tapak mereka. Lepas nak beli lebih kurang 2 relung. Satu kaki RM10. Malam ni pakat-pakat ambil lah seorang sikit. Nah, tuan-tuan duduk kat dunia bukan tuan-tuan, 2 kaki tuan-tuan nak pergi akhirat sekaki kot, pergi ambil lah tu. Bukan hatu pun nak kena habak kot. Nah, tuan-tuan nak masuk syurga bukan sekaki kot. Duduk lompat, main gua bertuh, jatuh depan pintu syurga, elok pun kata nak masuk, pintu tu tutup pada muka. Lah ambil seorang 2 kaki berjalan pergi elok. Nah, tuan-tuan nak, walaupun kita kena kerak kaki buat kaki manis di dunia, nak pergi akhirat kita nak 2 kaki. Beli kat kita 2 kaki, beli kat bini kita 2 kaki, beli kat arwah mak kita 2 kaki, beli kat arwah pak kita 2 kaki. Mau lebih, lagi bagus ya? Boleh, tuan-tuan? Boleh. Kalau duit tak buat main malam ni, pergi tangkap gambar, lepas dekat kupon tu dia ada nombor akaun. Kok-kok lah tuan-tuan nak bagi 5,000. Dia kata 2 kaki jadi apa? Saya nak bagi 5,000. Ustaz pun ambil lah kaki tu sikit, dia kata. Ha, boleh lah. 2,000, 5,000 apa, dipersilakan lah. Saya nak cerita kat tuan-tuan satu kisah. Tadi raya haji baru ni saya dengar kawan cerita bab kebajikan. Saya teriak tuan-tuan. Ada satu tempat, saya tak mahu habak di mana. Ada satu tempat, saya tak mahu habak di mana. Cerita dia dalam Perlis. Dia ni, tanah dia kena tu, hak Unimap dekat Poh tu, dia buatkan kampus Unimap tu. Tanah mereka ni kena di Unimap tu. Ada seorang Pak Long ni, dia dapat di tanah tu, dia dapat. Mereka nak buka sekolah agama, saya tak mahu habak di mana. Dalam Perlis, saya tak mahu habak di mana. Nak buka sekolah agama ni, sekolah tahfiz pertama ni. Dia kata, jom esok kita pi bank, dia kata. Dia ni jadi apa nama, lembaga penaja sekolah. Kita pi bank nak buka akaun. Hak AJK lain kata nak buka apa akaun. Dia kata duit sekupang tak ada. Dia kata aku bukan tanya duit apa. Aku kata jom nak pergi buka akaun. Aku nak bagi duit sikit. Bila dia buka akaun tu aku bagilah. 1,000.
Esok ni tiga orang yang yang amanah untuk jaga apa nama akaun ni pun pilah dekat satu bank. PPC borang apa, pegawai bank itu kata nak bubuh banyak mana. Dia kata saya nak bagi 200 ribu. Dalam kereta ada 200 ribu, buka je akaun saya nak bagi. Terkejut puak-puak ni, 200 ribu orang bagi. Dia kata aku nak bagi hak Allah dulu, lepas tu baru nak beda anak-beranak. Elok dia bagi je tuan-tuan, selesai je dia bagi, seminggu, dia pun meninggal dunia. Patah benda dia, Faraid, hak 200 ribu tu lepas buat bangunan Mahat Tafiz. Dalam kampung tu juga. Hak cerita ni bukan orang lain, pak nakan saya. Dalam kampung tu juga. Kena sama-sama tanah dekat Unimap tu. Mereka kata ni, hang ni kena pun banyak ratus ribu ni, mai dah sikit kami nak buat tahfiz ni. Kawan kita bagi dah 200 ribu. Dia kata, aku memang nak bagi dah. Dia kata, cuma hampa tunggu saat aku nak bagi selesai buat rumah. Selesai buat rumah, aku bagi gambar. Dalam rumah dia duduk tengah buat, tuan-tuan, meninggal dunia, aksiden. Anak dia Faraid habis duit, sekupang pun tak bagi untuk tahfiz tu. Hak ni cerita berlaku di Palih. Pak nakkan saya cerita. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan, kita nak buat amalan, jangan bertangguh-tangguh untuk buat amalan. Nak buat kebaikan, jangan duduk tangguh-tangguh nak buat kebaikan. Jadi tuan-tuan rasa nak buat, buat. Sebab dah mati, tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudah urusan kita untuk membangunkan pusat-pusat pengajian Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap, saya tengok bah duk ada tu, bah tu nak pergi Kenuri ke, nak pergi dulu PTC pun tak tahu. Nah, bah duk ada dah, duk tunggu lama dah. Jadi saya mencukup dekat ni dululah. Banyak umat, murah rezeki, jumpa lagi bulan depan. InsyaAllah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr.